namanya tersinggung. Tidak, saya itu masalah agak apa namanya membela diri. Hmm. Karena dia masuk di dalam ruangan saya. Kita pakai apa ini sehari-hari? Nah, kadang-kadang kalau semua kan bingung ya sehari-hari. Kerja-kerjaan gitu tuh. Hmm. Berarti memang sehari-hari dipakai. Okay. Itu sakit hati, kenapa? Benar, ditanya gini. Itu hanya tersinggung. Tidak, saya itu masalah agak apa namanya membela diri. Hmm. Karena dia masuk di dalam ruangan saya. Dia nggak mau sampai mukul saya, seperti saya diangin. Terus diangin pada pasar, saya tuh berapa kali dipukul. Terus, apa namanya? Kan kata-kata itu kalau nggak salah kita tersinggung. Pelaku, alhamdulillah, setelah kejadian, tim Resmob Panakukang langsung bergerak dan langsung menangkap pelaku. Ada barang bukti kan? Barang bukti yang diamankan, satu buah senjata tajam dengan jenis parang. Kondisi korban saat ini? Kondisi korban saat ini sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kondisinya sudah membaik atau? Kondisinya masih dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Apa kemungkinan mengalami cacat dengan luka yang dialami? Ada kemungkinan, namun itu tetap kita masih menunggu hasil dari dokter. Merasa tersinggung dan sakit hati. Setelah itu, dia langsung mengambil satu buah senjata tajam jenis parang dan langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Betul. Di bagian tangan dan di bagian kaki. Ini motifnya karena apa? Motifnya sakit hati dan akan kami dalami lebih lanjut. Ini korban mengungkapkan kata-kata kepada pelaku dalam keadaan kondisi apa dan? Apakah mabuk atau seperti apa? Untuk sementara kondisinya masih kita tunggu karena korban masih dirawat di rumah sakit. Kalau ini hubungan antara korban dan pelaku apa nih hubungannya? Hubungan antara korban dan pelaku saling kenal. Apakah di teman, keluarga atau seperti teman. Apa? Teman. Yang mengumpul sama-sama gitu enggak? Iya. Yang membuat sakit hati apa memang? Itu akan kita dalami. Sementara kita dalami, sementara belum bisa kita gali lebih jauh karena korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Oh, karena lukanya yang parah gitu kan? Karena lukanya yang parah. Itu sabetan parang atau badik atau apa? Kebetulan yang kita amankan adalah satu bilah senjata tajam dengan jenis parang. Itu yang dipakai nanti? Iya, ini yang dipakai oleh pelaku. Untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Pak, parang kan ya? Iya. Jadi ibu kan ya? Boleh tanya Mbak Nandit. Itu isap kami mandi rumah Nandit? Iya. Jambi. Berapa kali dibaca Mbak? Dua kali.